Perkenalkan, nama saya Yuliana. Nama saya Ilham Halid. Perkenalkan, saya nama Ahmad Patoni. Saya sebagai kader TB Desa Sele. Saya sudah dilatih selama 6 bulan di sini. Berproses mulai dari bulan Juni itu, kita bertemu dengan program STPI ya, untuk menanggulangi TBC. Di Desa Sesile ini memang dikatakan desa yang kasus TBC-nya cukup tinggi, Mbak. Karena lihat kondisi penduduknya yang padat, yaitu 14 ribuan. Melihat kondisi di Desa Sesile ini, kondisinya sangat padat. Rumah-rumah warga itu, istilahnya jendela ketemu jendela itu. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menjadi kader dalam hal ini untuk penanggulangan TBC tersebut. Kader-kader ini sudah berjalan sebenarnya kegiatan penyuluhannya. Cuman kegiatan penyuluhan itu kecenderungan dilakukan sore hari bersama tim-timnya. Mereka punya jadwal itu bahkan dalam satu bulan itu 4 kali ya. Misalnya ketemu di posko, kemudian mereka berangkat bersama-sama untuk lakukan penyuluhan di masyarakat. Kemudian saya lihat juga di beberapa tempat itu mereka bikin media-media di tembok-tembok dari dukungan STPI seperti itu. Yang dulunya ibu saya sendiri itu pernah mengalami tuberkulosis. Waktu itu saya hampir tidak bisa melakukan apa-apa ketika beliau mengalami itu. Saya hanya melihat beliau batuk-batuk, terus keluar darah, dan itu saya belum tahu saya harus kemana, saya harus bagaimana dan berbuat apa untuk ibu saya sendiri. Dan singkat cerita, dengan alasan itu, saya sadar bahwa tuberkulosis ini penting untuk kita sadari keberadaannya. Setidaknya mencegah perkembangan atau penyebaran dari tuberkulosis. Termotivasi karena beberapa tahun yang lalu, saya tidak ingat waktu itu, saya masih SMA kalau tidak salah, 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, tetangga saya di belakang rumah terkena positif. Semenjak saya lulus sekolah itu, saya jadi kader di desa. Saya yang terus mendampingi, dia mengambil obat, dia yang minum obat gitu. Jadinya kita tahu alurnya dan penanganannya gitu. Dan setelah berproses di STPI, kita dikasih materi dan lain sebagainya. Diajarkan trik-trik menolong atau mengevakuasi atau mensosialisasikan bagaimana langkah-langkah awal untuk menanggulangi tuberkulosis. Bagaimana mengambil sampel orang yang mengalami tuberkulosis. Strategi sederhananya adalah dengan cara bahasa Sasaknya itu bertemui atau kita bertamu ke rumah si korban. Kalau saya bilang berdampak, ada berdampaknya. Saya lihat dari data sebelumnya memang penemuan kasusnya itu agak rendah, ada 9, kemudian ada 12 kemarin itu. Tapi seiring dengan adanya STPI ini, kemudian kegiatan-kegiatan dilakukan, sepertinya ada peningkatan, walaupun mungkin peningkatan belum kencang masih ini. Karena saya lihat juga kendalanya di beberapa kader ini masih belum pede juga melakukan penyuluhan, butuh mungkin pendampingan nanti dari tim dari puskesmas gitu. Insya Allah, Desa Sesele siap menjadi desa nol TBC. Tos TB, temukan, obati, sampai sembuh.